Assalamualaikum Lur, salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Pagi tadi agak cuaca agak mendung, enak untuk ke ladang. Sempat juga lah tadi istirahat sebentar, berapa adalah 1 jam. Nah sekarang ini udah di kandang, kegiatan adik-adik ya rutinitasnya bersihin kandang, yang di kandang, yang di ladang ya merawat kebun. Nah, ini si Isan lagi aku suruh merebus air atau masa air ya orang bilang, tapi sebenarnya ngerebus ya, ngerebus air. Kita coba untuk buat pupuk cair untuk di ladang kopi kita nanti, mengingat dan menimbang harga pupuk semakin mahal, petani terus menjerit. Nah ini kita nggak boleh menjerit, kita harus tersenyum. Tuhan kasih pikiran, gunakanlah pikiran itu untuk berbuat. Yang penting jangan jadikan ternak dan perkebunan menjadi beban. Jadi buat seduluranku yang belum kenal, salam kenal, salam segala kebaikan buat kita semua. Selain kegiatan dulu, sebenarnya ya kita di sini petani dan peternak. Tapi alhamdulillah didukung sama semua seduluran. Kita buat salam budaya, karena tani juga kan budaya tradisi leluhur kita, karena negara kita kan negara agraria atau agraris. Sayang rasanya kalau kita nggak jadi petani atau membantu petani. Tapi lur, nanti lanjut lagi ya lur, selesai ini baru kita main golok lagi, olahraga lagi. Tetap semangat, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Sore ini ngelanjutin yang tadi sedikit, tadi dari siang kan pagi di ladang, ngecek ladang kopi pertumbuhan perkembangannya. Terus kita ngadain kerapian, apa namanya, kebersihan perapian kandang, karena kemarin banyak datang tamu, jadi gak enak lah kalau tamu disuruh angkat-angkat atau kerjaan di sini. Tapi kalau yang mau ya nggak bisa dilarang, jadi rapikan lagi lah, semua dirapikan. Yang harusnya kan jadwalnya kemarin-kemarin sebelumnya masih tentang golok. Kemarin ada yang bagus sekali saran sama aku, terima kasih kali saran itu. Sama sekali aku nggak ada apa, justru aku berterima kasih karena dengan membaca komen itu mengingatkan aku sama pesan orang tua aku, khususnya mama aku. Dulu mama aku pernah bilang, setinggi apapun kau, sehebat apapun kau, andai kan begitu,
kau dengarkan, karena 1000 ilmu, 1000 pengetahuan, 1000 apapun yang kita mampu, yang kita bisa, sekali saja kita sudah tidak pernah, sekali saja kita sudah tidak mau mendengar nasihat dari orang lain, maka ya siap-siaplah kita akan rontok, kalau bahasa mama aku maksudnya habis gitu. Setelah aku baca komen tuh bagus sekali, mau balas komen juga aku, cuman ya cuman ucapin terima kasih tentang golok ikat tetap. Aku senang dari dulu ikat, dan salah satu impian harapan aku ikat Baduy ini, salam hormatku buat seluruh saudaraku yang ada di Baduy. Bukan dari dulunya nggak mau cari tahu, tapi aku nggak mau online gitu, walaupun ada jual online gitu. Cuman aku prinsip kalau ikat Baduy ini dari berapa lama sekali, aku pingin bisa punya ikat ini hasil pemberian saudara gitu. Meskipun kita bisa pesan lewat online dan sebagainya, kan beda rasanya pemberian dengan yang kita beli maksudnya online gitu. Makanya sampai sekarang aku senang pakai ikat ini, walaupun gak setiap saat, gak setiap waktu. Contohnya kalau mandi aku copot, tidur aku copot. Juga tadi pas ngadain kebersihan kandang, ya aku pakai sebo andalan aku selama ini. Udah lama ini, udah sampai ini pernah gosong kebakar ini kok. Melihat ini ada ini tidur, oh ini nih tidur atau tidur di samping apa namanya penghangat loh, kalau dingin kan ada api penghangat atau bediang orang Jawa bilang di ladang. Tuh nyonyot ini untuk gak kena kulit. Tuh kok hangat pegang gini rupanya udah ini ya kebakar. Nah itu gak pernah penting, tapi nah udah bawa asap dia. Tetap aku pakai ini kalau untuk kerja, sayang ini nanti kotor, apalagi untuk membersihin kandang. Jadi terima kasih buat saudaraku, buat sedulurku yang mengatasnamakan tanpa kasta dan sejujurnya dari nama channelnya atau namanya aja aku udah senang tanpa kasta. Mantep, hiduplah tanpa kasta, karena kadang yang membuat kita jadi hal-hal buruk itu kasta, walaupun tidak selalu kasta itu membuat orang menjadi negatif gitu. Tapi kalau hidup tanpa kasta itu alangkah indahnya, dan biasanya orang yang seperti itu yang di atas. Salam hormat abang, kalau ini abang, kalau bapak salam hormat bapak, kalau ibu ataupun siapapun pokoknya salam hormat. Aku berterima kasih kali atas saran nasihatnya tentang sebaiknya bang kalau golok sulangkar atau Baduy untuk dilatih dikasih lilin agar tidak berdampak pada tangan, karena kan karatnya itu. Jadi seharian penuh kemarin aku latihan pakai golok dari Tarisi, golok asal muasal, golok pertama dari Bang Ijun ya. Nah tadi belum sempat sih, nanti malam ini aku mau latihan kecil-kecilan lah untuk ngangkatkan badan aja pakai ini, karena benar juga, dan saran itu akan aku kembangkan buat saudara-saudara atau seduluran yang hobi dengan golok, khususnya golok sulangkar. Memang harus berhati-hati karena sulangkar itu, bayangin ya, hampir satu hari nggak aku pakai untuk latihan. Ini sulangkarnya munculnya, nah kalau yang di daerah pangkal ini, karena ini sering kena tangan, saat aku pegang begini. Nah ini kalau yang satu harian aja lebih kurang nggak aku pegang, tuh sulangkarnya muncul lagi, tuh makin jelas ya, tuh. Nah ini tidak setajam slash kertas atau apalagi plastik, tapi ini aku pakai untuk kayu kopi kemarin sama bambu kering. Untuk kalau di sini bilangnya ajo, kalau Minang ajo itu abang, kalau di sini ajo itu tiang untuk mengikat tali, dipakai untuk tanaman tomat dan cabai. Kalau di tempat suduran lain apa namanya itu, kalau di sini namanya ajo, kalau di sini bilang. Jadi tiang bambu biasanya diikat tali untuk sandaran tomat atau cabai biar si cabai nggak rubuh gitu.
kita jepit tali gini. Itu kalau yang ahlinya opung, itu yang asli 100% petani. Kalau aku 37% lah gitu. Tapi ya senang karena lahir besar dari keringat petani. Gitu aja. Jadi enggak akan kulupakan jasa petani. Dan enggak salah buat seduluranku yang di Salam Budaya mampir juga di channel Nopali Purba, ketiklah tolong, karena mendukung. Kalau enggak kamu, kalau enggak seduluranku, siapa lagi? Makanya aku berterima kasih kali, tanpa seduluranku ya channel ini enggak berkembang sampai seperti ini. Dan alhamdulillah sudah 1000 lebih. Terima kasih kali ya buat seduluranku. Nyantai lor, aku ambil rokok. Ada juga yang nasihati kurangi rokok bang. Iya udah kurangi. Semalam isinya 16. Sekarang udah tinggal 6. Tinggal 6 batang kalau gak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang sebelah. Yang sebelah sepenuh. Artinya kan sudah berkurang. Sudah dikurangi lor. Bercanda lor. Karena aku sering komunikasi sama Bang Arif. Udah bang, hidup itu gembira, canda, gak usah serius kali, kata Bang Arif juga. Salam Bang Mujib, gak usah tegang kali Bang Mujib, semangat tetap, jangan kendor. Karet kolor yang mulai kendor bang, kok semangat jangan. Nah jadi kembali lagi ke Sulangkar, khusus Baduy. Ini ya lor, bayangin lor, gak nyampe satu hari satu malam, ini aku simpan. Maksudnya gak aku pakai untuk latihan. Nah yang gak muncul selangkarnya daerah sini yang selalu yang sering kena, yang kena tangan atau jari ini. Karena kan kalau latihan ini sering kadang nyerempet ke sini. Nah ini makanya mesti bentuk bekas jari. Tapi daerah yang gak terkena ini, selangkarnya langsung muncul lagi lor. Merah lagi, kuning, maksudnya kuning, kuning-kuning emas gitu atau tembaga gitu. Dan sebenarnya untuk latihan golok yang gak direkomendasikan untuk menggunakan golok sulangkar. Cuman aja kemarin begitu dapat kiriman dari saudaraku yang di Baduy Bang Arif, aku kok mungkin senang dan ku coba. Ternyata ya memang auma hampir lukanya tajam lor. Dan ternyata kok enak gitu lor. Maksudnya itu enak dalam putaran dan sebagainya. Tapi sekarang karena nasihat dari seduluran juga sangat bagus, dan aku juga udah chat ke Bang Arif, bang goloknya aku pakai untuk harian ke ladang kemana, aku taruh di pinggang. Nih jadi golok Baduyku ini sekarang udah kemana-mana aku bawa. Tapi nggak aku pakai seharian ini, nggak aku pakai lagi untuk latihan, karena nasihat itu penting dan harus kita dengar dan harus kita kerjakan. Dan pada umumnya orang yang memberi nasihat itu kan orang yang menyayangi kita. Yang muda dinasihat yang tua harus terima, yang tua juga dinasihat yang muda harus mendengarkan atau menerima, sama. Itu aja. Oke, kalau golok itu sebenarnya ya kebiasaan dan gerak tubuh. Itu aja, mau saat golok di kanan atau di kiri. Karena pada sifat prinsipnya, kalau bisa ke bawah, pasti kan bisa ke atas. Itu kan hukum. Bisa ke bawah atau bacokan gini ke bawah, pasti kan bisa ke atas. Nah kalau bisa sayatan ke bawah, pasti kan juga bisa sayatan ke atas. Itu ajanya sebenarnya yang aku dapat dari guru aku. Kalau bisa kiri, itu kan pasti bisa kanan. Itu pelajari, jangan kiri, kiri aja, kanan gak pernah. Nah gitu, kalau bisa serong kanan ke kiri, putar serong kiri ke kanan juga bisa. Kalau bisa tusuk, bisa juga tarik. Itu aja. Nah ini anak tuh udah mulai dapet ya yang ini semalam itu. Dia minta itu papa cemana kan, maaf ya luar agak gak nampak ya, ntar aku turun segitu kan yang ini. Nah ini kan aku putar ini. Nah ini itu bisa, atau ini bisa di sambar. Nah ini aku putar. Atau bisa bacok, bisa atau bacok biasa orang, biasa yang lain, seduluran yang lain biasa kan bacok putaran sini, bilang ya bacok putar,
Nah, kan ke ketek, leher, tapi yang tumpul ya. Mungkin juga bisa langsung. Nah, ini juga bisa tusuk. Saling berbagilah kita, karena untuk budaya leluhur kita ini. Tuh ya, Lur. Ya, enak. Sebenarnya latihan golok itu enak. Selain kita menjaga tradisi, juga ya olahraga kecil kita. Enak nih, bisa diputar. Nah, kan mulai janggal lagi nih megang tarisinya. Bang Jun, mulai janggal lagi bang. Udah 4 harian megang punya Badui, sekarang megang punya Bang Ijun lagi tarisi. Tapi gak ada kata gak bisa ya bang ya. Kalau mau kan harus bisa. Itu aja lah. Pokoknya tetap semangat, jangan pernah menyerah. Lestarikan budaya bangsa kita, lestarikan budaya leluhur kita. Sekalipun kita berbeda suku, tapi pada hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika tetap satu atau juga ya. Indonesia Raya, Indonesia Jaya. Lestarikan budaya leluhur kita. Salam budaya, salam segala kebaikan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.